kisah dabah yang keluar di hari akhirat. Di hari akhirat ni dekat-dekat dengan nak berlaku kiamat, antara tanda besar kiamat adalah keluar satu binatang. Nah, dabbatul ard dia panggil. Dabbah ni dalam bahasa Arab, kalau dabbabah kata gapo, kata ubah. Kerana apa? Dia ngayak. Jalan ngayak ni semua dipanggil dabbah. Kalau kata Arab, oh dabbabah, maknanya kata ubah ke yang ngayak. Kau ada kata ubah jalan gini. Kata ubah ke yang ngayak gagolek lagu ni panggil dabbabah. Jadi dabbah ni binatang ngayak. Dia duduk ngayak lagu ni. Lagu mana rupa dia di dalam kitab tafsir macam-macam sebutlah. Ada rupa lagu ni, ada rupa lagu ni. Bolehlah ikutlah no. Macam-macamlah. Dia akan pergi tukar Nabi Musa dan cicing Nabi Allah Sulaiman. Cicing Nabi Allah Sulaiman dengan tukar Nabi Musa. Nah. Tukar Nabi Musa dia akan katok atas kepala seorang. Pung. Tertulis di dahi jari kafir. Kafir tulis. Manakala cicing Nabi Sulaiman dia tep atas dahi. Mukmin. Maka di hari akhirat dua sahaja nama orang panggil. Eh kape, jelas dah tak sedut nipu mu. Edok saya. Lah ni kita tak tahu hok mana kape, hok mana mukmin. Di hari akhirat jelas hok mana kape, hok mana mukmin. Oh mukmin tu. Jelas tak payah panggil nama. Kape. Eh saya mukmin, tak sedut nipu. Kape dah jelas dah. Tak boleh nak tipu dah hari akhirat. Nah, dia akan bawa benda-benda lagu tu. Pada masa tu jelas siapa dia beriman, siapa dia. Lah ni tak selah. Kadang-kadang rupa supaya orang mukmin kafir. Kadang-kadang nampak supaya orang macam nak kata kafir tu dok. Tapi orang mukmin dia pelik sungguh. Nah, tapi hari akhirat jelas tak ada apa kesama. Itulah antara benda dia nya. Dia akan mari ceramah. Binatang pula ceramah ke manusia. Dia kata, hei manusia, tak cukup lagi kau maksiat kau buat, kata. Dekat dengan kiamat dah berapa, gini, 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 gini. Nah.